إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والعلماء المحصرين وأهل طاعتك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سالم بن سامر الحضرمي وسلم رئيسنا الإمام العلامة الشيخ شهاب البندني ورسوله ومشايخه تنتسبين أن الله والشم بالرحمة المغفرة ويعيد الوجن ويعيد علينا وعلى المسلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. والحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi. Amin. Faslun arkanul Islam khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sakniki wa iqamus shalah. Nggih. Teng pengajian ngajeng nika diterangaken rukun Islam niku wonten gangsal setunggal mau syahadat. Saiki sing nomor loro wa iqamus sholati lanju menengaken ing salat. Dan mendirikan sholat itu termasuk rukune Islam. Sholat adalah ibadah badannya yang paling afdol. Dan setelah sholat yang paling afdol nomor dua adalah shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sing nomor telu haji, nomor papat zakat. Itu kedudukan sholat. Kanjeng Nabi dawuh as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin waman aqamaha faqad aqamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat iku minangka cagake agama. Sapa wonge ngedekno nglakoni salat berarti telah mendirikan tiangnya agama, memperkuat tiangnya agama. Sapa wonge sing wani ninggalno salat berarti dia telah merobohkan agama. Nggih, salat sangat penting. Sampai kedudukane salat niki nomor siji. Wafdalul faraid gini ku sholat. Wafdalul nawafil sak bagus-bagusnya sunat gini sholat. Atau semua dengan
luar biasa sholat niki. Wonten Al-Qur'an dalile kata sing nerangaken keutamaane sholat, sing dadi dalil bahwa sholat itu adalah wajib. Empun keliru bahwa adanya sholat niki sing butuh niku syariat boten, tapi diwajibno sholat niki kanggo tiang mukalaf, kanggo kebutuhane kula kali sampean sedaya. Sholat niki kadose kula kali panjenengane dipaksa. Tapi sebenarnya itulah hidangan, jamuan yang istimewa saking Gusti Allah. Luar biasa. Sholat wonten Al-Qur'an niku sangat dipeseni. Setunggal ayat wonten surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana ila akhiril ayat. Hafidhu ngerksa sira kabeh. Jagalah dengan sungguh-sungguh as-shalawat. Hafidhu ala sholawatil khamsi. Hafidhu ala sholawati wa sholatil ay sholawatil khamsi. Jagalah dengan sungguh-sungguh sholat lima waktu itu. Kata-kata hafidhu niku secara bahasa niku faedah musyarakah. Niku lek cari ilmu pesantren, ilmu nusorof. Lek hafadho iku njogo, lek hafadho niku njogo, saling menjaga. Jadi sampean lek bahasa Arab iku doroba maknane gebuk. Lek doroba iku saling memukul, gebuk-gebukan. Ini jenenge faedah musyarakah. Mangkane Syenawawi banten wonten tafsir Al-Munir li ma'alimi tanzil. Menafsiri lafadz hafidhu as sholawati was sholatil wusta niku ai ihfadhis sholawat. Ai ihfadhis sholat. Liyahfadhaka Allahu alladhi amaraka bis sholat. Yakni jagalah sholat itu agar supaya Allah yang memerintahkan sholat itu menjaga kamu. Nah, saling ada timbal balik. Mboten wonten kok wong tambah alim tambah hebat mboten sholat niku mboten wonten. Was sholatil wusta. Lho sholat wusta niki ulama khilaf. Tapi ashahhus sanad sholatul wusta niku sholat asar. Wonten malih nomor kali sholat subuh. Niki pilihane Imam Syafi'i kali Imam Malik. Polai wonten Al-Qur'an inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam yang mau naik ke langit digantikan oleh malaikat siang yang akan menjaga bumi. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Cuma ashahhus sanad niku sholat usta niku sholat asar. Karena Rasulullah waktu perang Khandaq ono sing ngarani Al-Ahzab. Nah, iku perang Khandaq sing waktu niku ndamel parit. Rasulullah dikepung sehingga tidak sempat melaksanakan sholat asar. Niku Rasulullah niku sampai dongak nang kafir niku. Mala Allahu buyutahum wa quburahum naron.
sagaluna an sholatil wusta hatta gharabatis syams. Niki sing dikai dalil. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah-rumahnya orang kafir Quraisy itu dan memenuhi kubur-kuburannya mereka dengan api neraka, karena dia telah mempersibukkan kami sehingga kami tidak sempat sholat wusta sehingga matahari terbenam, yaitu sholat asar. Banyak macam-macam. Tapi sahabat Zaid bin Sabit ditanya oleh seseorang, wahai Zaid bin Sabit, terangkan kepada kami apa yang dimaksud dengan as-salatul wusta. Beliau menjawab, as-salatul wusta adalah salah satu sholat daripada sholat lima waktu itu. Jadi lakukanlah sholat lima waktu itu dengan sungguh-sungguh, niscaya kamu akan mendapatkan as-salatul wusta. Ibnu Khaisam juga, seorang tabi'in, mengatakan begitu. Jadi as-salatul wusta niku teng Gusti Allah niku sengaja disamarkan biar orang-orang itu melakukan sholat mulai subuh, dzuhur, asar kabeh dengan secara sungguh-sungguh. Kaya Lailatul Qadar niku. Ono sing marani dina iki ono ora. Ya apa carane? Ya mulai awal lakonono kabeh. Kepethuk wis. Paham ya? Pola apa? Menungso niku lek dituturi dipasno. Biasane ngremeno. Wis iki asar. Lah wis sing teman-teman asar kok wis liyane enggak? Iku sifatnya menungso. Coba lagi menungso tuturun. Iki nasabmu wong iki. Iki ben iki. Wong itu turunan Kanjeng Nabi. Sapa turunan Kanjeng Nabi ndak kira mlebu neraka. Gelon kok lek ndak males belajar wis neraka iku apa wis. Swarga nek sakku wis. Kon apa? Niku menungso. Mangane jare Gusti Allah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah kamu melihat manusia, kau telah aku jadikan dari setetes air mani yang hina, ketika sudah menjadi manusia bahwa khasimun mubin, dia terlalu banyak menentang. Niku menungso. Sholat nih, luar biasa. Dalam ayat lain di surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Niki tafsirane tanha anil fahsya wal mungkar niki macam-macam. Lek Syekh Nawawi niku nafsiri inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah Anda sekalian yang melakukan sholat itu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Niku Syekh Nawawi nafsiri aitanha anit taktil wal isyrak. Yaitu sholat itu bisa mencegah seseorang itu daripada paham komunis, ateis. Taktil itu mengosongkan Tuhan, tidak anok pengiran itu. Wal isyrok, dan dari paham mensyirikkan Allah. Ini tafsirannya Senawi. Jadi gelen jare Senawi, lek wong wis sembahyang Allahu Akbar, jadi mengakui keberadaan Allah. Tidak ada taktil, tidak ada pengosongan. Jadi sekaligus menolak bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada penciptanya. Itu fahsya itu ada taktil, mengosongkan Tuhan, paham komunis, ateis. Ketika menyatakan Akbar, bahwa
bahwa Allah Maha Besar. Tidak ada yang menyamai Allah. Jadi tidak ada isyrok. Kristen tertolak, Hindu tertolak, Buddha tertolak. Jadi artinya, kalau orang sudah sholat, berarti sudah mengakui keesaan Allah. Niku salah satu tafsiran. Wonten tafsir Khazin, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Fasya diberiku ditafsiri aima qabaha minal a'mal, yaitu sesuatu, suatu perbuatan yang jelek, tidak baik. Nyolongan, pemabuk, macam-macam. Sedangkan al-munkar itu ditafsiri, ditafsir Hazin, ma la yu'rafu fi syar'i. Sesuatu yang tidak kenal, tidak dikenal oleh syariat. Tidak dikenal oleh syariat. Bid'ah. Bid'ah niku sing qabihah. Kok ngarani ana nabi maneh. Nggih, ngafir-ngafirno wong padha islami. Itu malayu rofi besar, sesuatu yang tidak dikenal di dalam syariat. Lusa iki kok ana wong sembayang seneng ngafir-ngafirno kancane, ya berarti sembayangnya gak tepat. Kula tasih imut, ketika di akhir umurnya Al-Maghfurlah Al-Arif Billah Ki Hasani bin Nawawi Sidogiri, kula waktu niku dijak ngeteraken Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, beliau pingin menemui Ki Hasani. Kebetulan saya diajak. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau. Beliau sangat gembira dan waktu itu langsung beliau berkata begini, Bib, saudara saya ini 7, tapi sudah ada di belakang masjid semua. Ya ini sudah, wah, tinggal saya. Doakan saya segera menyusul mereka. Saya kesusu, Bib. Undak yai, jangan. Jangan dipanggil kiai saya. Saya bukan kiai. Saya tidak bisa sholat. Itu kok gitu? Iya, di Al-Quran itu. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan yang jelek dan perbuatan yang mungkar. Saya tetap melakukan ini, Bib. Bukan kiai saya. Tapi harus sungguh-sungguh. Kiasan itu memang orangnya sungguh-sungguh. Yang jadi kiai keponakan saya itu, Kiai Abdul Alim. Doakan saya tetap mati, Bib. Didoakan panjang umur, tidak mau amin. Nggak, saya tidak bisa sholat. Yang penyebab saya tidak bisa sholat itu, yaitu, Bib. Hubud dunia roksu kulli khoti'atin. Beliau ulang, roksu. Diulang-ulang itu. Cinta dunia itu adalah pokok daripada segala kejelekan. Meniki dosa sing kula kalih panjenengan mboten nate krasa. Dosane ati gedhe tapi kula kalih jaman mboten krasa, yaitu cinta dunia. Mangane Imam Malik bin Dinar niku titik-titik nang santrine, ayo kene kumpul-kumpul. Jaruk sepuro nang Allah, jaluk sepuro. Lho. Kula mulai wau niki wonten nek pondok tok ngaji tok. Lho iya. Kon karo aku kuwi duwe dosa sing dak krasa yaiku seneng nang to. Mboten kereken niki. Donya itu meliputi ketenaran, harta, perempuan, jabatan. Nggih pancen sapa sing kadhe ndak seneng, sulit. Ndak seneng jadi orang terkenal, ndak seneng ya. Wong lek terkenal niku masyaallah. Duwe kedudukan sangat mudah mencari sesuatu. Duit gampang. Wis sampean nek terkenal, nggawe pengajian. Sing nyumbange akeh.
Iko nyumbang, iko nyumbang. Oh, saya nyumbang ini. Karena kiainya terkenal dan kiai besar. Nah, lek sing pengajian model ngene iki. Kate tuku salon sak juta iki kepileng. Ya ono sing kate nyumbang sik disarana dhisik. Wis ngene aku duwe sapi rene. Tulung dolene pembeli. Kaya ono larang aku nyumbang. Aduh, cek soro isih njaluk donga pisan. Sapine cilik njaluk larang, akhirnya gak tayu. Masya Allah. Ya wis iki lah. Nasibe. Kate nyumbang pengajian oleh kiyaine ndak beres. Ya wis ndak usah disalahno sing nyumbang, yen kiyaine ndak beres. Sik kongkon makelaran dhisik. Ya tolong wis aku gelem nyumbang tapi sapiku payokno, sing larang rek ya rene. Sik melase, iki ana kanca kula iki. Mboten napa-napa. Ya urung berarti ya wis ya pancen pengajian ngene. Nyong biasa. Nggih. Dan niku salat niki kalau dilakukan dengan secara sungguh-sungguh, itu akan bisa mencegah ini. Niku tingkatan sing dukur. Sakniki tingkatane kula kali panjenengan mawon. Bahwa salat itu dan hanil fahsya wal mungkar. Niku wonten siji hadis diwaca saking Sayyidina Anas. Sayyidina Anas dawuh kana fatan minal ansor yusalli as-salawat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma lam yada minal fawahish syai'an illa rakibah. Jadi ini sahabat Anas ana siji arek enom dari golongan sahabat Ansor itu sering melakukan sholat makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi thumma lam yada minal fawahis syai'an ilar tapi lari ini buat iipol sembarang keelekan itu dilakoni. Wis jenenge lam yada minal fawahis syai'an ilar kibau kok coro komer sikat ngono arek wedok liwat diwit pokoknya wis buat iipol. Akhirnya sahabat ini tidak enak. Sembayang balik tapi cek tuan bengi. Ya. Betik. Kok soleh betik ruang sembayang misalnya. Pak Isano. Betik luar biasa. Fadhu kira zalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disampaikan oleh satu sahabat kepada Rasulullah. Kok jorong ini kuhanu. Ini kanjeng Nabi. Tambeng sholatnya. Ikut dan sembayang. Dijawab oleh Rasulullah. Syatan hahu sholatuhu yauman. Sholatnya anak ini akan menghentikan dia daripada pekerjaan jeleknya suatu saat. Tidak sih kanjeng? Ndaklah, ndak suwi. Akhirnya tobat. Tobat kelakuannya bagus. Niki adalah rahasia daripada berarti sholat itu gede manfaatnya datang kulo kali panjeneng. Ojo malas-malas. Lho kula angen-angen arek tambenge kaya ngene iso meneng. Ono malih riwayat ono wong nyolongan. Bentengi nyolongan. Disampeyan nang Rasulullah. Salate yo bocah kang. U bakal leren arek yo. Leren temenan. Lho. Iki salah satu sir dari salat. Terus wonge seneng jamaah kali Rasulullah sallallahu alaihi. Lho seneng jamaah iki. Rombongan. Sehingga nonton ke Hamid jamaah di kono karo kiai-kiai di kono lek rombongan yang diterima siji katut kabe ini kaya sampai total deli sak-sak ini contohnya di jocot cek masuk wis padahal yang rusak ya ada tembele ya ada watu ini sembarang ada kan gitu katut kabe ya mudah-mudahan kita golongannya tembele-tembele ya katut wis ya ya wis melok rombongan kono gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Besok di akhirat niku digiring wong sing takwa-takwa niku teng swarga rombongan-rombongan. Iki rombongane fulan, iki rombongane iki. Ya. Rombongan. Dadi wong sing tak katut, ndak apa-apa iki rombongan utak. Anu bib.
Kulo melok bab teng swarga. Kulo ben melok atamanu ya ta. Tapi anu jar malaikat, kadang sandale nyolong iki jarene. Budale sandale elek mule api. Ndak apa-apa saya malah wis iki. Ya. Itu keistimewaan sholat luar biasa, sehingga Syekh Ahmad Ibn Athaillah wonten kitab Al-Hikam niku bahas as-shalatu tuhratun lil qulub min adnasil dhunub. Indah bahasanya. As-shalatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun libabil guyub. Luar biasa bahasa Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Salat itu adalah pembersih bagi hati dari kotor-kotoran dosa. Min adnasid dunub wastiftahun libabil guyub, dan merupakan kunci atau untuk membuka pintu-pintu kegoiban. Bayangkan gini ya, sholat wong sing iso tambeng koyo ngene iso dadi api tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Makane Kanjeng Nabi dawuh as-shalah ila shalah kafaratun lima bainahuma majtuni batil kabair. Salat dengan salat yang lain, salat dhuhur dengan salat asar, kafaratun lima bainahuma, adalah penghapus dosa antara dhuhur sampai asar sampai maghrib. Terus gitu digenggosok dosane kula kali panjenengan. Luar biasa, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar, kecuali Allah memang berkehendak memaafkan dosa besar. Maka nimpul sampai ditinggal no sholat. Tuhratun lil qulub min adna sidunu. Uang lek wis ngelakoni maksiat tapi si sholatnya tetep, itu biasanya muncul rasa di hati ini ku rasa sing elek awake. Tapi uang lek ngelakoni maksiat terus gak kelam sembahyang, biasanya itu metune teko sombong. Apa aku masih zino anu kon kate apa iki repot iki kate leren. Lho ana wong iku mari maksiat tapi mau bali iku nemen nang Allah. Ya Allah, kula kok sampai ngeten. Nggih. Wastiftahun libabil guyub. Dan akan membuka pintu-pintu, mengentuk pintu-pintu sesuatu yang gaib. Nun sewu. Sholat ini kan mesti iya kan abudu iya kan astan ihdinas sirah siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Selalu minta petunjuk ke dalam jalan kebaikan. Boleh napa urip kula kali panjenengan iki durung karuan menik emben taun ngarep nang Allah disasar nang dalan sing mustah. Itu adalah perkara ya. Boleh jadi kita sekarang ngaji di sini merasa punya iman, merasa jadi orang baik, tapi hari depan 2 bulan, 1 tahun, belum tentu kita akan tetap istiqomah semacam ini. Wastiftahun libabil huyub, karena kita khawatir dalam apa sing waktu-waktu yang akan datang ini awak kita tetap koyok ngene tak mati dalam keadaan Islam tak. Itu adalah perkara ya. Diminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Iki tingkat-tingkatan kula kali panjenengan. Lha lek tingkatane wong sing wis arifin
kata-kata wastiftahun libabul huyub niku adalah sholat niku. Beliau ketika sholat saking khusyuke mengalami sesuatu tabir ke ghaibatin Allah dibuka. Jerit. Sekat-sekat yang bisa menghalangi penglihatan hatinya dari segala sesuatu yang ghaib itu diangkat oleh Allah sehingga tidak ada yang ghaib. Niku wis tingkatan tinggi. Kados panjenenganipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Niki wali sing jenenge Qutbul Ahwal. Niku nate santrine lek mboten salah namine Sa'ad bin Mu'ad. Niku cerita. Suatu saat aku bertamu kepada Yazid Al-Bustami setelah sholat Isya. Ketika aku masuk ke musolanya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami kebetulan waktu takbir melaksanakan sholat sunat ba'dal Isya. Takbir Allahu Akbar. Dinten ini kemudian ruku-ruku. Ketika pertengahan sholat, beliau itu mengangkat kakinya. Jinjing. Jinjing meripatnya ini kemendelik. Loh ini ku ngadep sampai mesubu. Waduh, dinten ini terus. Enggak salam, enggak ruku-ruku. Ketika menjelang subuh, beliau baru ruku. Iki rokaat pertama iki. Ngadeg rokaat kedua agak ringan, salam sebentar lagi subuh. Baru ditemui Sa'ad bin Mu'ad ini. Enggak enak santri iki, salat kok sampai koyo ngene. Ya apa rasane sikil jenjing sewengi iki lho. Akhire krana Sa'ad bin Mu'ad ini terdorong dari rasa ingin tanya, pengin tahu ditanya. Kiai Yazid kok jare saiki. Kiai Yazid Al-Bustami duduk Kiai Al-Bustami keraton rek. Niki jenengan mau sholat niku kula tingali jenjing nun sewu mripate panjenengan niku menteleng ningali napa jenengan niku. Paham ya? Oh, aku mang sholat iku ruhku iku melayang lepas. Jare Syekh Abdullah Sa'rani memang roh itu koyo bal ngono sing koyo bal bulat koyo kaca dijaga di tengah awang-awang. Oh kuwi ketok. Lho aku iku nang Gusti Allah rohku iku diangkat nang dhukur langit sampai ping 7. Ditutuno keindahane langit. Marung ditawani aku iki. Abu Yazid apa sing kon pingin no, iki swarga, iki bidodari, iki. Gusti kula mboten pingin napa-napa. Pingin apa? Kula pingin panjenengan. Dolek ridane Gusti. Diketoki ngono ndak gelem. Padahal ngomong saiki diwara nang taat 100 iso dadi 100 juta iki maro kabeh. Ndani ya kaya saya bersyukur Tommy ngene iki. Marono aku iki rohku iki dijak nang Allah iku didono nang bumi, nyuruh bumi ku diketono ngabe sampai pepung bumi, tambang emas segala sesuatu ditawarkan kepadaku. Abu Yazid, awakmu kate milih apa? Mboten Gusti. Lah dalu apa kon? Kula nedhi panjenengan. Cinta dateng panjeneng tidak ditoleh. Oleh ngono panjenengan bener-bener kawulaku. Niki saya Abu Yazid Al-Bus Tommy. Nah, anak wali ku ngajari kula kaya sampean seneng emas, seneng melipat gandakan uang mboten wonten nih, maling iku. Nah, ini luar biasa. Juga yang dialami oleh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom, Al-Asom budek. Jadi nyuluki tiyang niku dengan sesuatu yang jelek nu mboten angsal, kecuali ndak iso ditengeri, lek ndak karo perkara ngono iku. Ana jenenge wong dek kene iki akeh. Yo Hilmi telu. Kudu ana julukane. Nggih, Hatim Al-Asom niki dijuluki Al-Asom niku mboten budek sakjane. Cuman beliau ketika kawin, wajan kawin wong biyen kan mau kenal nggih. Anyar-anyaran mlebu kamar, dikumpuli sing wedok. Kepentut sing wedok niku. Mungkin saya ada izin ngempet untuk tegili tit. Waktu wisin teman. Jadi krono weruh saya ada izin.
tapi api tidak krungu. Mari tandang gawe, mari akrobat yo kok cara sak niki. Mas, tolong pendetakan ngombe. Apa? Ngene sampe yo sik kok cara iki. Apa? Pendetakan ngombe. Apa ngene? Jarene alhamdulillah bojoku budak jarene. Berarti aku ngentut mang dak krungu sing wedo. Nggih. Lho niku istiqomah dari budak sampe 20 tahun. Sampe 20. Begitu waras ditangkon lho sampean saiki kok waras opo? Opo tambahane jare? Lho aku sakjane tidak budek, asale njogo perasaane bojoku. Coba soleh turu karo bojone, bojone ngentut, pengin ro. Waduh, bojone mentut jane. Ngene banget buadek jare. Iki entut ta jarene. Apa amoniake pabrik Samsung? Iku. Metu dik. Wantut ngene wong sampe kating geblak ngene. Iku saya apa? Hatim ala asom. Hatim ala asom niki lek salat ditakoni. Kaifa tusallil? Jenengan lek salat kuwi ono apa? Aku lek sembahyang ketika takbir. Sudah takbir. Ka'bah itu aku taruh di antara dua mataku. Paham ya? Dijaket iki nek Ka'bah. Di kananku ada surga, di kiriku ada neraka, dan kakiku seakan-akan sudah menginjak siratul mustaq, dan di tengkukku ini, di jidukku iki rumongsoku iku wis ana malaikat Israel yang siap mencabut nyawa, sehingga ketika aku sholat, aku selalu membayangkan bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir bagiku. Nah, dadi sik Hatim Al-Asom begitu salat seakan-akan mari salat wis dak urip maneh. Niku pancen salat-salate wong luar biasa. Nah, kula kali sampean mboten saged ngeten iki, ya cuk ditinggal. Nggih, wong iku kabeh sing ngekeki Gusti Allah. Pengin husuk dadi kene ta opo? Akimi sholat ali dikri sa iso iso ne dirasai Ahmad Ibn Athaillah wantan hikam la tatrukid dikro li adami hudurika ma'allah fihi fa inna ghaflataka an wujudi fa inna ghaflataka an wujudi dikrika asyaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikrika. Janganlah kamu sekali-sekali meninggalkan zikir kepada Allah karena kamu tidak hubur hatinya. Ojo. Aku sudah suritan enggak sama manusia, biar wis. Jangan. Ya. Maka sesungguhnya kelalaian kamu kepada Allah dan lesanmu juga tidak mau zikir itu lebih berat daripada kelalaianmu pada Allah, tapi lisanmu masih bisa berzikir kepada Allah. Iki to rekoso sadilia. Mangane sampean niku lek lisane iso zikir, atine sik ndak iso sambung. Sampean sing syukur, alhamdulillah kula saniki diparingi lambe sik gelem wiritan teng Gusti. Ati sik durun dikei hu. La in syakartum la azi dan aku. Paham ya? Diterusakan tasya Allah Abdullah. Fa'asa ayyar fa'aka min zikrin ma'adamil ma'adam ma'aghoflatika ila zikrin ma'ayak dhotin. Barangkali sebentar lagi Allah akan mengangkat derajat kamu dari zikir kamu yang sama sekali tidak ingat kepada Allah menjadi agak ingat yakdo. Dari yakdo diangkat lagi kamu menjadi hudur. Dari hudur diangkat lagi kepada ila ghaibah siwal madhkur. Hilang sampai lupa terhadap sesuatu sehingga cuma ingat kepada madhkur yaitu Allah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Itu tidak tidak apa tidak berat bagi Allah. Lek katanya kayak ngono sapa iki iso. Paham ya? Dadi salat madhe lakonono wae.
Nah, niki keterangane salat niki luar biasa. Panjang sekali. Wonten dawuh lintune Syekh Ahmad bin Athaillah wonten Hikam Dawuh Malih. As-shalatu mahallul munajah. Wa ma'dinul musofa. Tatasi'u fiha mayadinul asrar. Wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Alima wujudal tu'fi minka faqol lala a'dadahu. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi faqathara amdadahu. Ini artinya sholat itu adalah tempatnya munajat. Jadi Allah niku ndamel panggonan munajat ya sholat niku. He? Kata-kata munajat niku kan mufa'ala, musyarakah. Jadi bukan dari salah satu sisi. Kalau kita berdoa kan salah satu sisi. Tapi kalau sholat dari sisi kita hamba itu meminta kepada Allah, Allah memberi. Munajat. Wa ma'dinil musofa, dan tambang merupakan sumber daripada ampunan. Musofa itu kita dalam sholat minta ampunan, Allah mengampuni. Tatasi'u fiha mayadinul asrar. Di dalam sholat itu terbentang luas sir-sirnya Allah. Meskipun tidak bisa melihatnya seperti yang dialami oleh Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Seperti aulia-aulia. Orang dalam sholat itu diperlihatkan. Syekhona Khalil niku waktu mondok wonten langitan. Niku mondoknya pertama Syekhona Khalil cilik nih banggil jangan lagi. Gurune namine Mbah Sayyidin. Mbah Sayyidin niki putrane Mbah Lawo Ijo, Mbah Jalaluddin. Besarane wonten di Ndomungal. Niku duwe santri loro, Kiai Kodi karo Kiai Khalil niki. Kiai Kodi niku kon macul tok. Kiai Khalil diuruhi nang Mbah Sayyidin ini. Jadi sudah tahu bahwa ini menjadikan menjadi ulama. Duki jangan niki mondok dateng langitan. Lho niki wis dikeki mukasyafah. Di langitan sing waktu Yai Nur. Yai Nur niki begitu komat luwe. Kate mangan dhisik ya opo kok wedi arek-arek iki suwen ngenteni. Akhire ngimami. Ngimami niku mbayangno sego. Syekhona Khalil niki sik cilik santri anyar, salat dik wingkinge. Ketika salat iku guyu ngakak. Ha 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 ha. Ribut santri niku. Wahire won arek anyar jare Kyai Nur. Eh sapa mang sing guyu ngakak? Kula. Apa ono guyu ngakak? Ngapunten ya ai. Kula ningali jenengan ndak pengimaman niku ngudhek liwat jarene. Masyaallah. Niki Kiai biyen ikhlas. Kok lek iki saiki kon yo cilik yo kaya mondok muni ngono. Sopo jenengmu jare? Muhammad Khalil. Teko ndi? Iya nak, aku mangkate iki kate salat iki mbayangno aku kate mangan panjenengan luwe. Matur suwun yo niku Kiai Bi. Iya, iki Bu. Mau kidik wani. Mondok salat 3 dina ngono barang kajunan ta kon iki. Mas Imam Ghazali ngoten duwe dulur jenenge Ahmad. Wis makrifat. Imam Ghazali katengi mami waktu niku ngarang kitab waktu bab haid. Kepikiran terbawa dalam salat itu. Sehingga ketika sholat makmum, sing makmum ini dari Ahmad niki Al-Ghazali Mufaroko ditakon sama Ghazali lho, pencak, nun sewu, zaman mang sembahyang nang aku ini kok Mufaroko, aku harus alim apa ada yang kurang ya lho sepurane, di aku kan waktu sholat mang aku ketok awakmu itu pakai getini subhanallah, iya cak aku mang mikir no bab head, aku ngarang kitab durung tutup ya. Ikilah Imam Ghazali terus dolek guru nemu jenenge Syekh Muhammad Al-Bazirwani. Beliau sudah terkenal menjadi rektor Universitas Nidomiyah, langsung dikongkon nyapu, dikongkon basa ni telek dhe mriku. Imam Ghazali teng gurune niku. Luar biasa, ma'adinul as tatasi'u fi ma'adinul asrar.
terbentang luas sir-sir di dalam sholat itu. Watusyriku fiha syawarikul anwar. Dan di dalam sholat itu cahaya-cahaya keagungan Allah menyebar dalam diri kita. Sehingga ruh kita itu ditarik oleh Allah. Alima wujudaddu fi minka faqallala adada. Allah telah tahu bahwa manusia itu sangat lemah, ndak seneng perkara sing akeh-akeh. Dititikno sembayangku nek 5 waktu. Wakan nganggure. Tapi Allah juga alima ihtiyajaka ila fadli. Allah tahu bahwa Allah itu sangat apa? Manusia itu sangat butuh kepada kemurahan Allah, kepada rahmat Allah. Maka sholat yang sedikit tadi fakasaro amdadah. Pahalanya sholat yang sangat sedikit tadi ditikel-tikelkan oleh Allah. Kurang welas tah Allah. Jadi sangat mengagumkan jika orang mengaku Islam dikasih hidangan yang semacam ini tidak mau. Jadi sangat mengagumkan jika ada orang yang mengaku Muslim dia tidak mau sholat, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk sholat. Tidak penting sembahyang itu, yang penting zikir. Ya apa ini? Eh, makanya hadis Kanjeng Nabi Al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara aku dengan kamu adalah sholat. Siapa meninggalkan sholat, dia kufur. Hati-hati. Niki lek kula terangaken sik dawa. Niki bab sholat. Kenapa saya harus begini? Mulai saat niki ini kata tiang akeh ngremehno so. Tak tutupno waktune maneh. Nggih. Mboten napa-napa. Sholat ini kita bahas dengan sedetail-detailnya. Dengan harapan kita diberi rahmat oleh Allah. Kita bisa melakukan sholat dengan secara baik. Nggih. Dan sampai akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Ini mudah-mudahan manfaat, ada kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amin ma fi tariqati wa mu'afadim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amin nafi tariqati wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim wahdina lahusna bihurmatihim wa amin nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudimka ma'alam danihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudimka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Subhanallahi daim subhanad daim al qaim subhanal qaim al daim subhanal hayy al qayyum subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanal malik al quddus subhan rabbil malaikati war ruh subhanad daim al qaim subhanal qaim al daim subhanal hayy al qayyum
Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim wa bihamdi. Subhanal malik al-kudus. Subhana rabbil malaikati war-ruh. Subhana da'im al-qa'im. Subhana al-qa'im al-da'im. Subhanallah, subhanal hayy al-qayyum. Subhanallah bihamdi. Subhanallah al-azim wa bihamdi. Subhanal malik al-kudus. Subhana rabbil malaikati war-ruh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وحفظ روحها قبل رسوها وألهاها فجورها وتقواها وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بذكرى وذكرى أعلى فتروك يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزز في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزز في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزز في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزل في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزل في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزل في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عزل في هذا الاخلاق وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.